Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik. Kali ini saya mau mereview lanyard keluaran dari Cat Spade. Ini dia. Ini lucu ya lanyardnya ini ya. Karena dia ada bukaan zipernya kayak gitu. Nanti kita lihat ya. Lanyard Cat Spade Stacy Card Care Lanyard. Ini tampak depan, ini tampak belakang, ini tampak samping kanan, ini tampak samping kiri, ini bawah, ini atas. Lucu ya lanyardnya ini ya, karena dia ada zipernya di sini. Nanti kita jelaskan berikutnya ya. Nih, untuk Stacy Card Case lanyard ini, dia bahannya adalah Sapiano Liter. Ini kelihatannya nih, kayak bertekstur kayak gitu. Kulitnya bertekstur nih. Bahannya adalah Sapiano Liter. Pada bagian sampai bagian strapnya pun dia bahannya Sapiano Liter. Warnanya menyeluruh adalah black. Ini black. Di sini juga black, nih. Di sini juga black. Sampai bagian talinya dia ini black, ya. Nih. Oke. Sampai talinya pun dia black, nih. Terus dia ini hardware-nya adalah silver. Ini silver, ini bahannya besi ya, nih. Ini muncul ada lambang Cat Spade-nya nih. Ini tulisan Cat Spade New York, ini silver. Bagian zipper-nya pun ini silver. Silver ya, nih. Kaitan di sininya pun dia silver. Nih. Nah. Oke. Nih ya. Bagus, bagus, bagus. Nih. Seukurannya di sini untuk lebarnya, untuk panjangnya dia ini kurang lebih 7,5 nih ya. 7,5 dengan tinggi kurang lebih dia ini adalah 13,5. Nih, dengan lebarnya. Nah, nih, karena dia ada zipernya, jadi dia ini lebih tebal dibandingkan lanyard-lanyard lainnya. Nih, kurang lebih 1,5an ya nih ya. Lebarnya itu ya 1 cm lah. Maaf. 1,5. 1,5. Oke. Jadi pada bagian tali. Oke, benar. Bagian talinya ini, ini lentur, ini enggak kaku. Jadi ini fleksibel kalau dipakai. Nih ya. Nggak keras kayak gitu. Ada beberapa jenis lanyard yang tali gantungannya itu agak keras. Kalau yang ini enggak ya, nih. Ini jenis yang lentur. Oke. Untuk panjang tali sininya ini kurang lebih 44,5. Keren ya, keren. Bagus. Pada bagian depan, tergantung nih ya, kalau bagian depan itu biasanya yang kalian pajang ID card. Nah, kalau kalian mau memajang yang bagian ID card-nya itu bagian depan, maka ini bagian depannya ya. Nih, di sini dia ada satu bukaan nih yang transparan, yang bisa kalian masukin ID card kalian. Nih transparan. Terus di sini untuk ada 1-2 untuk slot kartu. 1-2. Jadi pada bagian sisi yang di sini, dia ini ada 3 bukaan. 1 untuk ID card, 2 untuk kartu. Nih ya, nih. Sedangkan pada bagian sisi yang ini kosong. Cuman ada tulisan Cat Spade New York nih ini aja. Nih. Nih ya, jadi polosan yang di sini. Nah, pada bagian samping, di sini ada bukaan yang bisa kalian masukin kartu-kartu ataupun uang.
di sini. Nah, ini yang bikin dia cantik dan enak ya, serius ini. Ini bisa dijadikan mini mini wallet kayak gitu ya, kayak dompet kecil. Nih, ada slotnya 1, 2. Bisa untuk kartu, bisa untuk uang di sini. Jadi misalnya kalian jam istirahat gitu, mau istirahat, gak pengen bawa dompet, ini bisa dijadikan alternatif kalian. Nih. Karena yang begitu apa ya? Fungsional menurut aku, ini fungsional banget ya. Bisa dijadikan lanyard, bisa dijadikan dompet, walaupun mini 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 dompet gitu yang gak bisa banyak bawaan uangnya, tapi cukup lah kalau untuk membawa sekedar istirahat kayak gitu ya. Nih, pada bagian dalamnya di sini ada motif dalamnya hitam dan ini kayak ada motifnya nih. Nah, seperti ini ya. Sisi sebelah sini di sini ada matte tag matte innya. Nih, di sisi sininya ini ada tag matte innya. Matte innya ini matte in. Coba kita lihat. Vietnam. Ini matte innya matte in Vietnam. Bagus ya, bagus. Menurut aku ini keren loh, oke banget. Walaupun agak berat nih, sedikit lebih berat dibandingkan lanyard lainnya, tapi ini fungsional. Cocok untuk kalian pekerja kantoran ataupun kalian yang sekolah yang memerlukan ID card, ini bagus juga nih untuk pelajar ataupun untuk mahasiswa mahasiswi gitu ya, yang memerlukan ID lanyard sebagai tanda pengenal. Nah, ini oke punya. Kelengkapannya, oh maaf, dia ini di sini ini ya ini. Pada bagian sambungannya ini bisa dilepas ya. Nih. Ini bisa dilepas. Oke. Sebentar kita zoom. Nah, ini bisa dilepas. Nih, nah seperti ini. Jadi kalau kalian gak pengen tidak memerlukan talinya ini, mau diganti dengan tali yang lain, bisa. Karena ini bisa dilepas. Ini lepasannya seperti ini. Ya. Kaitannya seperti itu tadi. Kelengkapannya yang pertama adalah price tag. Ini price tag-nya. Nih, di sini ada keterangan card case lanyard Saviano Litter warnanya black. Nih. Terus dia ini gak ada kartunya ya, dan dust bag pengganti. Ini dust bag pengganti. Terus dia dapet ini ya, plastik bawaan dari tokonya, dari counternya nih, card case lanyard. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai Catspet Stacy Card Care lanyard ini, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara me-like dan me-subscribe channel YouTube Rahmina Butik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.